teman-teman, kita lagi proses boring MioJ. Jadi ini sudah kita turunin dari mesin Holter seperti itu teman-teman. Tinggal pemasangan boringnya. Jadi kita mau pasang boring di MioJ. Jadi untuk boringnya sendiri ini udah kita kepras di apa namanya itu, di bloknya udah kita kepras dan kita kasih clearance. Jadi kita tinggal pemasukannya. Jadi pemasukannya itu kita pakai pemanas seperti itu teman-teman. Jadi nanti ini kita panasin. Jadi kita dinaikin di atas kompor seperti ini, kita panasin. Untuk apinya nggak boleh terlalu tinggi-tinggi, jadi apinya sedang aja, cuma kita pemanas seperti itu. Jadi seperti ini. Jadi kita tinggal pemasangan apa namanya itu, stop waktunya, nanti kita kasih di 15 menit. Gak nyala. Jadi ini udah kita panaskan untuk boringnya. Jadi kita tinggal apa namanya itu, tunggu sampai 15 menit. Jadi kita pakai timer seperti ini, kita bikinin timer. Nanti kalau udah 15 menit kita angkat, kita pasang boringnya seperti itu teman-teman. Oke, pantengin videonya terus, jangan di subscribe biar teman-teman tahu proses pemasangan boring di MioJ bagaimana, terus nanti cara keprasnya kayak gimana. Nanti teman-teman bisa simak videonya biar teman-teman tahu jelas untuk pemasangannya. Masih pemanasan. Jadi kita lihat cek waktunya dulu. Masih di 12, masih lama. Kita tunggu terus sampai nanti alarmnya berbunyi, baru kita angkat, kita pasang. Masih menunggu waktu. Jadi kurang 5 menit lagi kita apa namanya itu pasang boringnya. Jadi udah 15 menit kita ambil, kita pasang ya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi kita cuma jatuhin aja, udah masuk, terus kita kasih beban di atasnya. Jadi kita tinggal tunggu nanti ini dingin, baru kita bubut untuk kerataannya, terus kita kasih bubut belakangnya. Jadi pantengin videonya terus, jangan di skip-skip. Oke teman-teman. Jadi untuk manasinya itu pakai sederhana, kita pakai kompor buat masak seperti itu, karena keadaan jadi nggak punya las, jadi kita nggak panasin pakai las, jadi kita pakai kompor seperti itu teman-teman. Jadi kita tinggal tunggu ini dingin aja, nanti kita baru bubut.
tunggu dingin, masih panas nih. Oke, jadi ini udah dingin, kita tinggal ngenolin ini. Untuk yang bagian atas kita nolin, kan ini ada sisanya lebih tinggi sedikit, jadi yang belakangan juga nanti kita turunin, kita sesuaiin ke orinya seperti itu, teman-teman. Jadi kita pasang di bubut dulu. Masih ke lubangan otomatis ya. Jadi ya. Jadi ini udah jadi, teman-teman. Jadi yang depan udah kita nolin, kita tinggal menolin untuk yang belakangnya seperti itu. Jadi kita lepas, nanti kita catok lagi. Kita bikin derajat untuk masukin ring shaker seperti itu, teman-teman. Wong e. Jadi untuk hasilnya itu seperti ini. Jadi kita nanti tinggal proses isi pistonnya, kita colter seperti itu. Ini udah kita tata semuanya, boringnya udah kita ratakan semuanya. Jadi untuk boring Mio C itu biasanya aku nggak pakai pistonnya Mio C, aku ubah pakai punyanya Honda, karena kalau aku pakai Mio C kan teman-teman tahu sendiri kan beda sistemnya. Jadi kalau Honda itu yang kalau aku pakai punyanya Vario lama itu kan dia boringnya kan besi, jadi kita kasih pistonnya itu Vario lama seperti itu. Jadi kalau tak pakai punyanya Mio C itu kurang pas betul, teman-teman. Jadi karena kan beda pistonnya kan, kalau Mio C kan nggak pakai boring-boring seperti ini lah, teman-teman, nggak pakai boring besi. Jadi untuk pemasangan boring Mio C seperti ini, semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari capung motor, kami minta maaf sebesar-besarnya karena kami juga masih dalam tahap belajar. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, like, and comment di channel YouTube-nya Capung Motor, biar teman-teman bisa tahu video terbaru-baru dari Capung Motor. Oke, teman-teman, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.